ini ada cabe besar. Udah tahu nih apa ini, cabe peringgi ke? Tapi kayaknya bukan lah. Oh iya. Nah, ini jangan, jadi jangan percaya omongnya orang. Oh iya benar, anggur. Wih. Mantap. Oke pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga pemirsa selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan bagi yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh ya, amin. Nah pemirsa, Bang Iki akan mengajak pemirsa keliling kampung, keliling kota, lebih tepatnya di Parit Keladi, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. Bang Iki pengen ngajak pemirsa melihat suasana di Parit Keladi ini, karena dulunya Bang Iki dengan informasi Parit Keladi ini merupakan daerah transmigrasi juga. So well, kita akan coba keliling-keliling di Parit Keladi. So daripada pemirsa gabut, tidak ada kerja, tidak ada buat atau galau, bagus ke Bang Iki dalam keliling kampung, keliling kota. Mana lawan? Dari Pontianak ke Parit Keladi ini tidak agak jauh, cuma kurang lebih 15 sampai 20 menit kita dah sampai dah di Parit Keladi. Suasana ini memang adem sih, dan juga namanya Parit pasti ada paritnya lah ya. Dari dulu Parit Keladi ini memang terkenal dengan spot memancing ya. Jadi kalau udah hari Sabtu Minggu, dari zaman Bang Iki kecil dulu pun orang tua Bang Iki suka mancing di daerah-daerah Parit Keladi ini.
kayaknya bekas pasar pagi nih. Nggak tahu masih berfungsi atau enggak tuh. Tanaman apa-apa aja Pak yang tanam di sini Pak? Ini kemarin terong tuh. Ini anggur. Hah? Anggur? Ini anggur. Oh, ini anggur nih. Yang mana stek baru, Pak? Ini semua stek baru. Semua nih. Kemarin kan udah ada yang dicabut, diganti yang ini. Oh. Ini anggur. Oh, anggur. Kalau di belakang sudah keluar. Berapa lama ngurus itu, Pak? Dia setahunan gue buat. Setahunan? Perawatan. Oh, tergantung perawatan. Oh. Ini kan kita kemarin itu kan udah gue buat dulunya rindang nih. Karena rindang, kita nggak tahu rupanya beli bibit di Nyano itu kan di Igor itu kan bagus. Jadi kita, bapak ini kan dicabut, diganti lah dengan ini dari dinas ini sekarang sini. Sini tanahnya tanah gambut kok? Nggak, ini tanah... apa ya, bukan tanah gambut, tanah rawa ini. Oh, rawa. Tanah gambut itu kan tanah kepuk. Raso Jaya. Kalau anggur emang maunya di tanah rawa gak deh? Sebenarnya anggur tuh kalau dulu kan orang beranggapan anggur ini kan daerah-daerah Jawa ya. Luar lah jelas kan. Ternyata di Kalbar itu udah banyak anggur. Sekarang kan tergantung bibit, karena kalau kita beli itu kan gak bagus. Tapi kalau dari dinas ini kan pemerintah ini kan gak tahu dah ini transmigrasi dulu. Oh? Ini tran ini. Oh, ini dulunya pasti berada transmigrasi? Ini transmigrasi. Transmigrasi tahun 74. 71. Oh, di sini daripada Rasau. Duluan di sini malah daripada Rasau ya? Rasau itu tran kedua, bukan kali pertama. Oh, dari mana-mana ya kebanyakan sini, Pak? Kalau di sini ini kan terjadi jalur. Kalau ini kan sebetulnya dari ini nih. Dari Surabaya. Yang dalam sana Surabaya. Nah, kalau sana Solo. Oh, sana Solo. Nah, kalau di sana tuh ada namanya Batu Mas tuh, Klaten tuh. Oh, di Bujuran. Ada juga ada tuh, apa Madiun. Oh, kalau yang ke sini? Ke sini itu Surabaya. Oh, Surabaya. Kalau di Jawa sana untuk Surabaya ini kan rayon dari Surabaya. Oh, itu dari nomor 1 rayon dari Surabaya. Oh, ini rayon Surabaya. Berarti bapak dari Surabaya. Rayon dari Surabaya. Rayon dulunya. Rayon. Oke. Jadi rayon arek-arek Surabaya di sini. Oh. Itu di sini ini. Itu 17 kakak. 17 kakak yang dari Surabaya. Oh, di depan Banyumas. Ini kan ada simpangan empat tuh, ada kerja tuh. Itu Banyumas namanya. Oh. Banyumas tuh kalau orang ngapat, ada orang kanan. Iya. Bahasanya tuh ngapat, kalau sini kan Jawa Timur. Oh. Solo itu kan bahasanya halus. Iya. Di sinilah belum ada orang nanam apa-apa. Kita bekas, yang arit, kalam. Iya. Di dalam. Kita harus kita kalam, kita kalam. Uy. Ubi kayu. Kita ngambil itu dari jalan kaki ke Punggur. Jalan kaki dari sini ke Punggur. Kalau zaman itu kan di sini kan kendaraan itu kan namanya zaman tahun-tahun 71 itu kan
kendaraan itu kan pilih-pilih orang yang punya, memiliki dosa kan kita motor sepeda ya jarang yang miliki. Oh iya sih. Asramanya kan di Siantan. Oh asrama di Siantan, oh istilahnya kumpul dulu lah penampungan. Nanti kan langsung dibawa ke sini nih. Bertahap. Bertahap. Enggak sekaligus berarti waktu itu ya? Enggak. Enggak asrama kan dulu. Setelah saya setelah rombongan itu disertikan. Iya, Pak, rayon dari Surabaya atau rombongan dari Surabaya sebulan kata. Apa namanya? Dia akan menteri. Saya pada pertama satu. Berarti inilah yang pertama ya? Ini di sinilah. Dengan bertahap. Bertahap. Dulu kan datangnya itu kan tidak kayak sekarang, transmigrasi itu jatahnya itu rumahnya itu kan memenuhi syarat kan yang rumah itu lah mewah lah kan. Dindingnya itu atap daun. Itu atap daun. Atapnya itu atap daun. Atap daun itu. Tiangnya itu yang namanya kayu bulat. Kayu bulat kadang kayu nimbung itu. Yang di depan sini kan terong, lidah buaya. Yang kalau di sebelah sananya? Mana? Yang belakang sini? Ada pria. Pria? Di sini digantungnya apa saja bisa ikut, bisa berdua. Oh, banyak ya? Kalau orang itu mengatakan dari suruh banget saya. Oh, banyak tanaman ini tanam sini ya? Semua masuk? Kalau ini kan bahannya kan untuk apa? Senang-senang ada gerak di badannya. Iya. Jadi kita ini kan gak percuntuhan kita sendiri supaya orang itu terkenal. Alaman itu kan ditanam begini kayu bayuran. Iya. Ternyata orang nanamnya kalau daerah sini ini kan ada khusus daerah apa lahannya. Iya. Biasanya kan ada. Iya. Kita kan juga alaman. Ada dua. Apalagi yang ada seni netral ini. Di kantong kan saja bisa berdua. Oh. Boleh lihat Pak? Oke. Enggak. Satu batang. Satu batang. Oh, yang di atas tuh. Oh, kantongan ini saja. Oh, ini. Ini batangnya. Batangnya. Ini yang di atas nih. Nah, ini. Oh, ini siapa? Saya. Iya. Aduh. Nah, itu kan dua pak hanggur itu. Oh, jadi orang katanya nggak bisa ditanam apa-apa. Ini sedengan ini di pulidat saja, pulidat saja bisa berdua ini. Oh iya. Nah, ini jangan tak, jadi jangan percaya omongnya orang. Oh iya benar anggur. Eh? Wih, mantap. Bisa berdua. Apa yang bilang nggak bisa itu berdua? Jadi kalau mau makan anggur tinggal petik ya. Wih. Tanaman apa saja itu? Heeh. Ini banyak tanaman-tanaman, Pak. Nah, ini. Ini cabe kan, Pak kan? Cabe. Cabe. Kan bisa hidup. Heeh. Kan bisa dua. Kalau yang ini apa nih, Pak? Yang ini? Nah, ini cabe juga ini. Ini cabe juga. Oh, ini kayaknya bawang nih ya? Bawang. Bawang. Nah, ini buaya. Hidup semua kan? Hidup. Hidup semua. Oh jadi Parikadi udah bukan dusun lagi, ganti jadi desa dah? Desa pertanggal? Pertanggal 17 kemarin. 17 Agustus kemarin. Oh. Keluar dulu dari kantor kebun dari bupati kemarin. Kita ini kan baru, karena baru terpilih, baru kemarin dia ini kan nomor induk baru keluar dulu kan. Tanggal 17 itu mulai dari bupati. Yang ini. Kalau untuk sementara ini kan kita kan belum kepala desa, masih PJ. Oh masih PJ. PJ kemarin itu kan baru ada pelantikan staf desa BPD itu kan. Mungkin nunggu informasi dari bupati dengan pusat. Oh. Apakah kami ini dianggarkan atau enggak 2023 ini rencana mau pindah kepala desa. Oh, oke. Berapa dusun lah kalau jadi? Kita sementara ini kan belum bisa ya, kan? Belum bisa itu lah ya. Karena kita kan harus musyawarah dengan BPD. Kalau gimana? Oh. Mungkin paling banyak pun 2 dusun lah. Oh, dalam satu desa Parikladi ini. Kan dia kan gimana nanti tergantung desa lah. Tergantung desa. BPD. Pusatnya di sini kan berarti kan? Ya. Pusat desanya. Iya, pusatnya di sana, kantornya di sana. Simpang 4 kedua. Oh, simpang 4 kedua sana lagi. Sudah ada kantor desanya. Oh. Di sana. Kan bahaya dusun. Jadikan kantor desa. Oh. Ini buah apa, Pak? Itu apa namanya? Jambu.
Oh, ini jambu. Jambu. Terong, lidah buaya, anggur. Apa saja bisa di tanam. Tanam. Ini jambu sekarang. Bisa buah. Wih. Kalau yang depan situ tuh sekilas kayak cabai tapi apa tuh, Pak? Yang ini nih. Tuh yang tepi kolam. Ini. Cabai ini. Itu cabai. Ini cabai. Cabai apa nih, Pak? Cabai apa setelah orang tumbuhan. Besar. Ini ada cabai besar. Udah tahu nih. Apa ini cabai perenggi ke? Tapi kayaknya bukan lah. Entah cabai apa ini namanya. Besar loh. Besar. Oke, jadi ternyata sekarang statusnya udah bukan dusun lagi, tapi udah jadi desa. Desa Parkeladi. Bertanggal 17 Agustus. Mantap. Tapi memang sih di dalam sini pun tidak teramai. Oh, loh. Nah, ini ada simpang 4 masjid. Nah, jadi inilah dia kawasan Parkeladi. Oke, pemirsa, akhirnya selesai juga keliling-keliling kita di Parkeladi untuk episode kali ini. Mudah-mudahan episode atau keliling-keliling kita kali ini bisa memberikan inspirasi buat pemirsa semua di rumah. Kalau begitu, Bang Juki mengucapkan terima kasih karena sudah mengikuti kami berkeliling dari awal sampai akhir. Insya Allah kita berkeliling lagi di episode berikutnya. Dalam keliling kampung, keliling kota, mana lawan?